Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini mau nyepil truk yang melintas di mana ini? Di sungai ya, sedulur. Ini pria di belakang kemampuan apa wi? Terima. Nah, ini kita langsung nyepil truk dam yang melintas di tengah-tengah sungai saya ini, sedulur. Ini kloter pertama. Mau mengangkat ini bebatuan. Yang mengangkat bebatuan. Nah, harganya ini variasi ya. Kalau di jalan itu berapa tadi? Yes, nanti saya bisa di DM. Ya sedulur. Kita ini bebatuan-bebatuan di sini luar biasa. Banyaknya. Ayo antri tekan ndi ki engko. Melintas. Di sini banyak sekali ini. Mobil-mobil. Mobilnya sudah sampai di sana sedulur. Ini ketinggalan. Kita ketinggalan sedulur. Mobilnya wis dhisik iki. Coba kita sepil ini jalannya ini menuju ke di mana itu? Sungai. Tapi sangat tebih. Apa sih jauh sekali di sana. Ini jalannya di sini. Oh, banyak bebatuan di sini. Kita sepil lokasinya. Masih jauh ternyata. Pacul, Pak. Monggo yang punya truk dam bisa merapat ke sini. Ya. Bisa merapat ke sini. Ini lokasi di Karangrejo, Arjosari, Pacitan. Lokasi ini lewat tengah kali lur. Alhamdulillah. Apa itu? Lokasinya sangat ya lumayan enak ini. Karena sungainya kecil. Jadi bisa dilewati. Itu Mbah Imam. Wah. Nyeteng mobil. Truk. Lokasi ini banyak sekali bebatuan. Wow, puluh-puluh dam ini. Kayak lagi puter ya. Cikarangrejo, Arjosari, Pacitan ini loh. Kemarin banyak sekali truk yang masuk di sini. Tidak saya pos. Ini masih buat membuat jalan karena pertama kali di sini dijelajahi oleh truk ini. Mobil Satrio Bangkit. Nah, ini mobil Satrio Bangkit truknya luar biasa desainnya. Tak ada masa tua hidup bahagia jika di masa muda malas bekerja, kayaknya gitu.
Oke. Pak, izin. Midio truk jenengan. Izin midio truk jenengan. Sampun ndi jenengan? Ponorogo. Wow. Jauh-jauh dari Ponorogo ke Karangrejo Arjosari Pacitan. Ini cari bebatuan. Batu untuk buat rumah, proyek dan lain-lain. Dimana Mas? Wah, ini masih membuat jalan. Truknya dari Ponorogo ini, sedulur. Truk Ponorogo. Terus. Kurang watu ya. Nanti kok pak. Terus, nah. Lah sini penak metu kene kok ta? Penak metu kene ora nang. Ono kon lemah. Kene lho, Pak, peranan. Oh, sangat berani sekali ini sopire. Songo Ponorogo. Masuk. Ini masih pemula. Ayo Mas, semangat Mas. Niko sedanten sami mawon deh Pak. Oke, jenengan boten ngerti Pak. Hah? Niko ge sami lho. Yen ati tunggal. Kabeh niku. Wes. Lah tinggal riyan. Kon bolo Pak. Pas lho Pak. Apa kon ae, Pak? Nah, nalu jan milih nek kerjane kok kepuan. Yo kok kepuan ning ndi rek? Kepu ya. Ini saya kan ceritan jadi. Pangisik Mas. 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 Melelep saingan di isenir ta. Ini sulit sekali menata biar tidak aman. Alhamdulillah, semoga nanti kita balik aman. Proyek nopo, griyo Pak? Oh, proyek. Ini dari Ponorogo Mas, proyek Ponorogo.
Coba kita lihat ini yang mengisi dam truk. Yo, Mas. Oh, itu. Semangat pokoknya. Lokasi ini tengah kali loh, lewati mana mau. Ini pindah lokasi yang batunya yang biar tidak nyelip. Alhamdulillah sudah terisi sedulur. Ini dari truk Ponorogo. Kita pulang, saatnya pulang. Oke. Nah, bisa pokoknya iso. Asik. Mantap. Oke, sekian terima kasih yang sudah mengikuti melihat truk dan melintas di tengah-tengah sungai perkampunganku ini, Lur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.